Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai guys, ketemu lagi di Perleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Iya, kemarin gak jadi cemburu tapi kan? Enggak dong. Enggak kan, itu bercanda kan? Pada acara Lida malam hari ini, sungguh sangat seru sekali, apalagi Bilar kini tak absen lagi. Bilar hadir sebagai presenter di malam hari ini. Ada satu hal yang sangat menarik, yakni perasaan Bilar pada Lesti yang masih merasakan cemburu saat kemarin malam dia menggoda Gunawan. Perasaan itu lekat dan dikompor-komporin lagi oleh para presenter lainnya. Tentu hal itu semakin membuat suasana panas haridang-haridang di malam hari ini. Namun Lesti juga tak kalah pinternya dan menyampaikan kepada Bang Bi bahwa dia juga butuh kepastian agar dia bisa bertahan dengan Bang Bilar. Tentu hal ini mengagetkan Bilar atas apa yang Lesti sampaikan di malam hari ini. Jadi apa yang dilakukan selama ini belum menunjukkan kepastian seorang pria. Nantinya si Dede ini kebelet kawin. Si Dede pingin cepet dihalin. Namun Bang Bi sepertinya masih ingin memantaskan diri. Bagaimana kira-kira menurut kalian terkait hal ini? Terkait keinginan si Dede Lesti, dan itu diamini oleh beberapa presenter yang juga hadir ketika itu, yang menegaskan bahwa memang harusnya Bilar memberikan kepastian terkait hal itu. Bagaimana kira-kira menurut kalian kepastian yang diharapkan oleh Dede Lesti, dan bagaimana Bilar kira-kira menyikapi menurut kalian sepantasnya? Oke, jangan lupa kalian komentar di bawah, like dan subscribe tentunya. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.